12 seconds later. Aku menemukan mayat di Weapon setelah mengerjakan tugas. Ada mayat. Aku tadi di navigasi, terus Opa masuk ke navigasi. Emang aku kok gitu. Cari itu store emang apa? Pas sama cewek dah. Pang apa? Percaya sama cewek. Percaya sama cewek sih. Aku percaya sama cewek. Cewek selalu benar. Jangan-jangan cewek yang salah. Aku ngerjain. Jangan-jangan cewek. Waduh. Enggak, cewek selalu benar. Ini emang jago sih. Tiba-tiba entah. Ini emang jago sih. Apa ya? Jadi kita tahu kamu jomblo di, tapi nggak usah gitu sih Nedi. Iya. Lepot naik dia aja. Lepot naik dia aja. Ayo siapa nih? Diskriminasi ini. Gak boleh guys, asal vote. Tadi siapa yang lihat foto yang tadi? Waktu untuk menyelesaikan taksi. Aku tadi yang lihat di Weapon terus mau keluar ke arah itu, ke arah ntar lihat. Berarti bisa-bisa Pak Pres lagi. Berarti bisa-bisa Pak Pres lagi. Tui. Anda sopan kami curiga. Anda sopan kami curiga. Para kalian. Aduh, mati lampu lagi guys. Kenapa harus mati lampu lo guys? Pak Pers bukan berarti dia meninggal soalnya barusan aku dengar suaranya kocak parah. Oke guys, ini gimana caranya ngidupinnya ya guys ya? Mesti ngeklik ini dulu apa guys? Oke guys, aduh ini lampunya banyak bener cuy. Tunggu. What? Oke guys, aku dapat gelas. Dapat blok apa airan? Dapat pakai ini kocak. Nah, ya harusnya hidup kan? Yes, oke, berhasil. Hasil sini juga. Sini juga. Oke, mantap. Kita bakal selesain dulu ya, guys ya. Enggak tahu lampu mati atau gimana, yang penting semuanya selesai ya, guys ya. Oke, guys, ini paling banyak tugasnya itu di sebelah sini, guys. Dan ngomong-ngomong kalau kita di sini tuh paling aman ya, guys ya. Oke, kita bakal main puter-puteran dulu. Ini bakal sangat panjang sekali. Kita bakal cepetin dulu aja nyelesain taksinya biar kita bisa menang ya, guys ya. Setidaknya sebelum Teguh Sugianto. Siapa lagi sih? Di mana? Siapa dimana yang meninggal? Di arah admin. Kafetaria, pertigaan kafetaria, storage sama admin. Di depan admin sih lebih tepatnya. Aku nggak ngeliat siapa. Ini tadi kamu dari ramai. Aku dari Excel tadi nggak tahu siapa yang kerjain tugas. Steve. Coba Teguh di mana Teguh? Aku di ruangan yang ada 3 tugas itu loh. Ada 4 kalau nggak comment block pokoknya. Aku selesain itu 3, masih ada 1 selesainya lagi. Tapi ternyata udah ada report lagi. Aku sama Sin terus sih dari tadi. Lampu malah. By the way kalau Miu, kamu kayaknya. Kalau misalnya dari admin kan bisa ke arah e-shield ya, nggak salah ya? Bisa. Kalau dari admin ke kiri. Bisa. Oke. Okay. Ini masih berapa orang ya? 1, 2. Ini impostor masih ada 2 loh. Harus spot. Enggak sih. Masih. Aku Mavels. Ini masih 7 woi. Kamu kalau salah vote, ini malah kena double kill langsung keluar. Gak mungkin pilihanku salah. Pilihanku selalu benar. Kalau aku sih curiga sama Corazon, lihat mukanya. Mungkin dia kaget. Aku baru bunuh terus kaget mukanya kan. Kalau pilihku Corazon, dia enggak ini dulu. Aduh, mati lampu lagi. Tolong. Aku gak mau. Berbat. Alright. Naik kamu belakangmu ada mayat tapi kamu enggak ngapa-ngapain, kamu cuma lewat. Loh, aku enggak. Terus kamu lihat aku, terus kamu balik lagi. Aku dari komunitas, tapi kamu dari gerigakan Nighty. Tadi dia masuk ke ruangan sendiri. Yang bisa ketutup. Kan momennya pas banget, terlalu pas. Nighty. Apa pembelaanmu?
kalau kalau yang pintu tadi aku enggak tahu kenapa itu bisa tutup-tutup sendiri. Aku bahkan enggak tahu cara tutup pintu. It's a lie. Kenapa kamu enggak nungguin kita bertiga? Iya, apa? Oh. Nighty. Aku Nighty. Gini. Udah Nighty. Sebelum vote. Please seenggaknya aku mau kill Nelson please. Kalian enggak bakalan kalah kok. Ayolah please. Jadi itu sama aja kayak pengakuan diri gitu loh kayak aku. Ya enggak nungguin kita. Kali saya kamu nunggu di lain sisi. Sama kamu kok kamu sih. Wah, ya udahlah tapi apanya yang percaya kamu last game udah vote aku, ha? Hah? Oh no. Yeay. Aduh. Oke. Okay. Aku bareng. Gak mau. Wah. Oh my god. Gimana? Yang mati siapa? Pak Pres. Yang mati Pak Presiden di belakangmu Sen. Di belakangku Pak Pres tadi. Aku bareng Beacon Cream, aku di belakangnya Beacon. Ini yang mati apa semua loh. Aku keluar dari LA. Oh iya ada dua loh. Ada tiga orang lewat. Nah, aku tuh paling belakang. Ada Sinon juga. Ada Sinon, ada Knight juga. Ada Sinon, ada aku, ada Teguh. Ha, Knight yang laporin. Soalnya dia pas banget di body. Aku yang laporin. Naik di aku dendam sama Naik di. Aku di belakang Beacon. Aku di belakang Beacon. Sama aku bareng terus soalnya. Alright. Dia mengkhianati persahabatan. Sen persahabatan kita Sen. No. Kamu yang mungkin apa ini? Voting apa ini? Enggak sini, enggak. Gimana tadi yang bertiga siapa aja? Gini. Tadi kan aku Nelson, Teguh sama aku mau pergi ke nuklir reaktor kan. Nah, terus tadi, di belakang tadi ada Pak Presiden tapi di belakangku tadi ada Presiden. Di belakang sendiri ada Presiden. Terus aku noleh ke belakang, ternyata ada scene bunuh, aku report. Mana ada aku yang ngebunuh? Berarti Naik di parah. Aku ngelihat mayatnya udah ada di depan. Terus dia balik lagi ke belakang. Naik di. Dia baru. No. Aku baru tahu memang ada mayat. Lihat muka aku. Lihat muka aku. Kalian mau bunuh muka seperti itu. Penuh dosa. Saya penuh dosa. Muka penjahat. Bye bye. Oh my god. Empat gila lo. Gila sih. Aku bareng aja lah. Bareng lah. Thank you.
di security sebelumnya ada Mevel sama Sin terakhir. Terus aku di met, aku di met, aku di met. Aku udah di kafetaria. Aku lihat Sinon di kafetaria, pas-pasan. Bentar. Ini kan tadi kan O2 kan mati kan? Enggak, aku kan aku kan di met bay. Ya kan tiba-tiba aku sama tiba O2-nya nyala, aku langsung jalan. Aku sama Sinon pas-pasan. Aku habis apa? Dari menghidupin lampu, ternyata udah dihidupin sama itu Corazon. Ya kan? Yang pertama, yang kedua langsung dihidupin, udah hidup. Terus aku ketemu sama Sinon pas di tengah jalan. Udah selesai. Kalau aku ketemu Mew sih. Mew ke arah itu, ke arah reaktor. Iya, aku ketemu Mew. Iya, dari kafetaria. Aku kan dari Medbay, aku dari Medbay kan. Aku jalan. Mew ke arah reaktor. Sebentar. Siapa yang mati? Yang mati siapa? Aku enggak lihat Bang Mevels. Dari aku di jalan. Yang report siapa yang report? Aku report. Yang mati siapa yang mati? Aku di kafetaria. Banyak sih yang mati sudah. Sampai sana kan, sampai yang satu ya? Yang di sana itu gambar. Jauh. Itu kan coba guys, jadi siapa guys? Aku tidak tahu. Aku tegasin sih. Ya. Gak milih lah. Bingung lah aku. Aku skip, aku skip. Oke, lanjutin yang tadi. Kenapa guys. Kenapa enggak ini dulu? Aku tadi woi, biarkan aku misi. Biarkan misi dulu. Misinya tinggal satu. Mau mau enggak ini motornya kira-kira masih ada berapa? Ada tiga yang ada tiga kayaknya. Emang nggak mungkin tiga sih. Nggak mungkin kalau tiga. Tiga ada tiga, berarti ada total. Ada paling nggak dua sih paling nggak. Dua. Wah nggak tahu. Tapi dua kalau bunuh satu tuh udah kelar. Iya. Kan impostornya tadi yang dibunuh aku pertama. Total tinggal dua. Sorry. Tadi Nadi betul nggak itu impostornya? Nelson impostornya. Mati kocak. Mati. Anjir. Nah, teman kamu siapa? jual teman. Jual teman. Aku lo nggak pernah impostor. Iya sih. Yaudah deh, aku bilang. Bisa aja, ya. Bisa aja kamu yang kesana. Tadi, terus kamu tadi dulu. Siapa yang tahu tinggal dua? Kamu, ayo. Kamu nyari pertemanan sih. Tadi siapa yang tahu tinggal dua? Jauh banget. Miu tadi. Miu berarti. Yaudah, jadi vote Miu aja ya. Ngapain aku juga ikut debat coba? Iya makanya dead body diam dong. Dead body diam. Tadi yaudah misi. Ah ini double kill sih misi double kill. Satu sih. Satu aja udah kelar. Voting agak susah sih. Voting. Pokoknya tadi aku kekuasaan sama Miu. Miu ke arah sana sih. Ya udah. Miu yang DJ. Yeay! Wow. Ini parah nih. Maafkan aku Nelson. Gini. Later. Siapa mayat? Presiden. Menemukan mayat. Aku lihat. Siapa mayat? Pangs. Aku sama Nike dilihat mayat. Si. Aku presiden yang bunuh. Enggak, bukan. Gimana? Aku malah kelihatan naik di pas mayatnya. Aku masih lihat, cuy. Oke. Aku habis garap tugas di kafetaria, terus ke weapon. Tadi yang ada di weapon siapa deh? Opang kayaknya deh. Terus dia ke kanan. Bunuh. Tadi siapa yang di belakangku ya? Aku ke ruang oksigen soalnya. Nelson, jual temen di oksigen. Hah. Naik guys. Enggak, naik dia yang ngelaporin kan? Enggak mungkin. Nek dia ngelaporin betul. Enggak. Ya aku yang ngelaporin. Belum tentu. Presiden kayaknya. Belum tentu. Soalnya presiden ada dia impostor. Bukan, aku masih lihat, cuy. Masih lihat doang. Impostor emang enggak bisa report apa? Bisa kan? Bisa. Bisa. Ya, aku naik dia, aku masih video. Ya udah aku naik dia. Gas, aku naik dia. Udah vote. Udah vote. No, apa-apaan ini, no. Abuse. Enggak. Bukan Nelson dulu deh, Nelson dulu lah. Dia kan udah... Dari awal, Presiden belum, Pak Pres. Ya udah, Pak Presiden. Bukan, woi. Bukan, beneran, bukan. Bukan.
Kenapa? Gak, aku gak ngeliat Pak Pres sih, aku skip sih. Bukan presiden. Gak tahu apa-apa. Bukan. Fix presiden. Tadi yang bilang presiden awal siapa? Aku repot dia di dekat bodinya. Apa-apaan ini? Cepet voting dia. Jauh. Nah, jangan-jangan ID. Jangan-jangan ID. Jangan dia temannya Nelson. Dia yang suka nuduh-nuduhin ID gitu. Kita vote ID. Kalau bukan nanti kita vote Pak Pres gimana? Ya, ya. Vote ID dulu ntar vote aku dah. ID. Masih dulu baru ID please. ID dulu baru Pak Pres. Mati please. Ya, ntar, yang pro dulu guys, yang pro dulu. Ya, yang pro dulu. Bye. Oh kita singkirkan. Oh my god. Cantui. Ya udah, waduh. Ya udah enggak apa-apa. Ya udah. Presiden dulu. Kita tentang presiden ya. Salah kalian. Nah. Salah orang kalian. Salah. Papa. Salah orang cuy. Tolong. What? Emergency. Masih langsung dipanggil apa atau gimana? Emergency langsung. Serius? Langsung emergency. Bukan cuy. Bukan. Kita selesaikan di meja bundar ini guys. Udah. Pak Pres. Bukan saya. Pak Pres. Udah. Pasti rugi. Food. Yang gak ada suaranya siapa tadi? Siapa yuk? Belum ngasih pembelaan. Kalian di mana kalian? Kalian. Tadi. Aku di oksigen. Yang mati pertama kan yang tadi itu aku di kafetaria ngerjain misi wire yang di pojok kiri. Tapi ya, aku emang ngelihat ada Pak Pres di kanan, dia dekat Twipen. Cewek selalu pintu benar, guys. Tapi kenapa dia menjawab pertanyaanku pertama kali? Tapi kenapa dia menjawab pertanyaanku pertama kali? Aku mancing dia siapa yang lokasi kalian di mana? Dia pertama kali. Secara psikologis itu bukan berarti dia bukan orang baik-baik ya. Tapi kan tadi kutanyain. Nih, kok jadi bikin bingung dah. Itu kan cuma Pak Pres. Itu kan main sih. Cuma naluri. Aku tadi habis garap tugas di kafetaria. Tadi pas aku selesai misi. Lihat naik Bing report. Oke, aku percaya Sinon. Aku percaya Sinon. Oke. Pak Pres. Pak Pres. Maafkan aku Pak Pres. Pres. Terserah, kalau vote aku pasti Anda akan merasa rugi karena saya adalah crewmate. Really? Yes. Wow. Bye. Anda salah semuanya. Anda salah. Iya, salah. Sih emang. Oh my god. Anda salah. Siapa nih? Lagian lagi. Udah jelas. Udah. Mendingan nyelesain tugas dulu deh. Razun apa? Nyelesain tugas dulu. Aduh, pusingin lagi. Yeay. Oh my god. Moen. Moen, keren. Enggak.